tuh Mbak Foni sama lu kita bareng. L1647CT belakangku aning Honda Jazz putih. Iya, jadi kita bareng pulangnya ke lu kita bareng sama Mbak Foni. Aku udah sampai situ kan pakai begonya Mama rempong, terus apa aku lepas situ. Nah, akhirnya aku bisa kasih karcis pas sup. Itu deh. Iya, habis lapor tadi udah sampai penyidik. Terus habis itu apa? Ya udah. Apa? Sampai penyidikan. Terus dari apa? Sampai sana kan. Terus piket-piket itu ada bapaknya, baru lagi ibu-ibunya. Kenapa? Wah, gitu. Kemarin sudah kesini sih, Pak. Itu suruh buat ini, terus dibaca. Oh ya, udah langsung ke lantai atas lantai 2. Kamu pencet belnya. Nanti pasti ada yang tunggu yang datang gitu. Saya keluar kan. Ini kok depan platnya BRV sama kayak platku yang L1622DJ ya. Ini W1622RO0724. Siapa RO? Ruben Onsu. Iya tuh. W1622RO0724. Gitu, terus ke terus apa kan? Ya, Mbak, tunggu situ. Ya, nanti ada penyidiknya, saksinya datang. Udah bapak-bapak gitu sih, kayak umur 50-an, enggak 50-an sih, 40-an, udah sepuh gitu ya. Bunder gitu, gendut bukan itu gitu. Wah, itu kan polisi kayaknya. Apa sih digelarnya tuh Aibda? Mengigiam. Di Aibda. Kayak apa ya? Kayak luar pulau gitu Higia. Chris apa? Itulah penyidiknya kan. Terus habis itu apa, aku kasih itu kan. Terus lo terus ini kemana? Enggak ini Pak, bilangnya kalau yang dikemarin saya, ya udah apa saya aja gitu. Lo nggak tanggung jawab sekali, kok kurang ajar gitu ya. Gitu ya, padahal kan ini kriminalnya karena dia gitu, karena ulahnya dia yang punya utang terus dibayar dengan Sania gitu. Ini expander ini kenapa sih dada banget berhenti hijau loh. L1350AD 0523 usah ceplak. Iya, aku pakai apa, kacamata APD. Ih, biarin aja biar corona ya. Itu kan habis itu apa udah. Oh, emang lagi ini ya, macet gitu, merayap gitu kan. Terus habis itu apa, let it go, let it go, Frozen ya. Sama Elsa, satu muridku statistik, sama muridku aku inget banget kan, ada Frozen yang di sini, Frozen 2. Itu aku tuh ngajar statistik, terus mereka gini, ayo Mbak, Kak, Bu, itu nonton Frozen yuk. Ya, statistik sekarang kan jadi murid MK aku, sekarang mereka udah lulus semua. Ya udah, ada yang namanya Elsa, terus kan aku Elsanya, aku mau main film gitu kan, lagi premier kan. Hari apa tuh aku kemis ya statistik gitu. Terus mereka, ini loh Elsanya di sini Bu, ya namanya Elsa. Iya. Terus sama siapa? Annie. Gak ada yang namanya Annie di murid aku. Ada murid aku yang zaman dulu ada kan. Elsa kan jarang yang namanya Elsa ya. Terus ya udah habis itu apa penyidikan, berarti kamu ini
ditawarin untuk ganti duitnya itu 200 juta. Oh gitu. Ini ada identitas kamu, nomor telepon. Terus yang dibawa KTP-ku, dibuat surat laporan. Buat surat laporan. Ya udah, buat surat laporan tuh ada apa ya? Polisi. Buat surat laporan. Apa laporan bukti kan perihal yaitu ini tak kira yang itu apa sih dance monke itu loh yang sukanya Mas Sony. Oh monyet lah, kamu kan gitu katanya. Iya aku monyet ya gitu, ini lagunya buat aku, dance monke itu loh kan. Tak kira yang lagu dance monke itu. Ya udah kalau Mas Sony saya ngeblok aku nggak mau. Gak mau tahu. Habis itu apa? Ya itu. Tuh kan, terus ya udah jadi nyidik pelapor. Lapor kan nyidik, terus kasihkan semua sama bapaknya itu Aibda gelarnya. Terus sama penyidik yang lebih ini lagi apa SIK itu Pak Yusuf, nah tangan Pak Yusuf tunggu Sui kan, nah, Pak Yusuf dipelajari dulu kan. Tapi kan aku gak ketemu Pak Yusuf, Pak Yusuf kan kepala di sana, jadi aku nunggu mereka pelajari dulu terus sama Pak Yusuf nangani penyidik yang takut. Terus ya udah aku gak ketemu Pak Yusufnya, ya udah sepuh udah SIK kan. Bukan itu kalau di bawah itu masih apa ya, masih muda kayak masih bawah aku semua itu yang di bawah piket itu. Terus habis itu ya udah nungguin di situ, terus nungguin udah, terus aku ke kampus kan, sama rempong Bu Endarisa dari mana gitu. Dari Polda Bu, ya emang dari Polda mau dari mana? Tadi sampai udah penyidik lo kenapa gitu, nggak apa-apa Bu, ini udah kok udah belum mau selesai. Oh, Risa ini mesti Abu Sari ya, Pak Fajar. Ah, sama rempong kan di ruangan itu. Terus salah si Ning itu apa jualan Hami Fire gitu loh, yang kayak apa wangi terapi gitu, ada uapnya gitu, jadi kayak Aladin. Ini kayak Aladin tuh. Ya udah gitu kan, terus kayak tadi pokoknya di ruangan sidik itu ya, ruangan sidik mana, sidik cyber itu ya, itu ruangan sidik cyber itu apa bapaknya bilang kan, bilang gini apa ya berarti intinya kamu suruh ganti 200 juta itu dengan cara seperti ini. Nah iya mungkin ya, kemungkinan lain kan dia nyebarin di akun sini, akun WeChat yang kamu nggak tahu ini. Kemungkinan lain kalau misalnya yang satunya ada yang baik, kalau ini kan yang lainnya live nih. Iya Pak, yang lainnya live ini, yang lainnya left, berarti ada kemungkinan nggak data kamu tuh disebarin di tempat lain gitu, tapi mereka langsung left takut. Ya nggak tahu Pak, pokoknya semua yang teror itu aku tuh udah aku ini semua gitu kan. Terus take it off of me. Udah itu kan, terus habis itu ada nggak tahu Pak saya gitu. Waduh, ngeri banget dia gitu. Terus kenapa kok Sony nggak mau ikut? Dia nggak mau tahu Pak.
dia pokoknya saya dikriminalin ya kamu yang urus sendiri. Kurang ajar banget itu, kurang ajar itu. Udah pakai duitnya 200 dikasih Sania, kamu kena imbasnya. Kurang ajar gitu. Terus wah, ini kalau semua yang deket sama Sony pasti ditawarin semua nih sama si apa, si nenek ini kan, si Nurul ini gitu. Ya udah, terus apa For me the conversation on the floor. Udah gitu kan, terus ini susu. Biar aku update semua, aku update sutrepes pembantu itu semua aku update. Ya udah gitu kan, terus apa? Itu terus ya udah, terus ini laporin kan nomornya di maksudnya, terus ada yang nyerang aku kan, itu semua udah aku archive, udah aku update semua di FB, aku update semua di FB itu lengkap situ gitu. Ada lagu yang bisa buat nyanyi nggak sih? Ya udah gitu ini ya, nanti di kontak sama penyidiknya ya, kontak sama penyidiknya untuk lebih lanjut gitu. Kayaknya nggak cocok ya kacamata ya, cucuan gini kan aku ya, ya kan, cucuan gini tuh ya aku ya ini. Ya udah, aku mau ngurusin Mas Sony sih, tapi dia kabur. Ya jodoh gak akan kemana, ya aku masih sendirian terus kayak gini. Mas Sony gak tanggung jawab, aku dikenalin dia gak tanggung jawab gitu. Bungkuk aku tuh bungkuk anaknya gini gitu. Terus ya udah, kayak mama rempong, kayak aku tuh mama rempong lagi. Aku dibeli monyet tuh, tapi belum oke sih tisu, jadi aku mau nyiapin hand sanitizer, tisu semua, karena aku udah mulai kerja lagi. Ini adalah aku yang bagus ya. Yang selalu datang menertawakan. Itu lagu aku SMP, SMP atau SMA gitu ya. Belahan jiwa manusia bodoh menerindah di atas tangisanku, coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Bayi hidup dalam buai belakang, akan jiwa lulus di ngarang lagu nih. Kapankah ku harus menanggungnya, bolehkah cinta ini jing 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 semua kisah. Meski ada akhir yang harus dilalui, begitu juga akhir kisah ini, yakin ku indah. Bertahan sekuat hati, sayangnya karang yang diempasan ombak. Jadi hidup dalam buai belakang, seakan cinta tulus di dalam lahir.
Tapi sampai kapankah ku harus menanggungnya, luka cinta ini semayam dalam kabut. Jeng jeng. Ya habis. Ya habis. Mama, mama, I'll be a little psycho. I like a little psycho. I like to sit. Mama, mama, mama. Udah, psycho. Enak aja. Psycho. Tadi ada lagu kan aku ngebut kan dari Polda ke UPN, aku udah mikir dulu enda gimana ini. Musari, Werna, Pak Fajar. Terus aku bilang ke Polda, emang aku ke Polda loh, aku mau izin kemana coba mau sakuin. Aku bilang ke Polda, ya ke Polda. Saya penyidik-penyidik, oh kenapa sah? Bu, enak be. Kayak kepikiran gitu kan, gimana bu? Ya emang saya ke Polda, terus saya bilang ke Polda gitu loh. Ya aku bilang apa deh yang saya Polda ya Polda ya udah gitu, ini bu suratnya aku bilang ya udah. And let you see na 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 a little sad na 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 aku na 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 psycho na 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 psycho I like you see na 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 na. Okay baby ya. Baby, Fletcher, terus, ya udah itu kan, aku mau ke Polda, aku mau bilang kemana, coba ya, aku Polda, aku nyidik udah, pas kosong kontainer sampai, ya Allah, udah gitu ya intinya, terus habis itu, ada lagu kesana All By Myself yang itu loh, apa lagi yang Abah Masaf yang ini kayak gini juga apa lagunya Abah Masaf itu loh. Anda itu bagus, aku udah mau ini kan itu aku lagi ngebuat bagus banget lagu terhit sejak ini yang ada Abah Masaf Abah Masafnya ting 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 itu loh. Siapa lagunya ya Allah stres coba lagu itu kan ya udah nanti aku update semuanya ya. Lihat update-anku di IG Veltimus dari Fakus Mawati. Loh itu beneran itu kenyataannya. Itu apa ya kuda itu ada itu di situnya. Itu. Udah aku update semua. Nana nusel, dia dalam psycho. Nana nusaiko, I'm not a scream. Nana nuscream, scream, scream. Yo. Tuh ya maksudnya kabur takut dia mah mana mau urus kriminal biarin itu bisa kena apa ini loh berarti Sania tuh cuma 200 juta harganya ya gitu atau Sania 100 juta Soninya 100 juta gitu. Iya kayaknya Sania cuma 200 juta loh pak manusia tuh triliunan loh jual ini ya apa mata, otak, hidung, udah berapa? Mulut, ya ginjal, paru-paru, itu nggak cukup tuh 200 juta. Itu cuma dibayar 200 juta Sania. Mestinya Nurul itu masih utang ke Sony. Iya kan bener kan nalarku? Bener. Dia mestinya Nurul tuh yang utang ke Sony karena ada Sania. Sania cuma 200 juta. Mana ada manusia 200 juta? Aku aja susuku sama manukku ini triliunan loh. Maka aku bilang kan ke Tania, Tania, manukku itu, kelaminku tuh triliunan, makanya aku enggak laku. Pak Jokowi aja beli aku enggak mampu dia triliunan loh. Iya, aku bilang sama Tia, sama Ayu, sama Ona ya suka gini. Pas dengerin ada tuh yang di apa? Aku upload di apa YouTube aku? Karena aku waktu itu sebelum update FB, cuman update videonya tuh mesti aku sama Mumu itu mesti ada di YouTube semua. Ada Julhoy,
Iya, ada Bestong. Itu ada di YouTube semua. Lihat deh judulnya lagi. Apa manjat-manjat tuh ada. Masang lampu ada semua itu di YouTube aku. Iya. Ya udah itulah intinya. Ya mau ngurus ini nanti coba dikabarin penyidik. Itu ya karena kan nenek itu pengen duitnya 200 juta kembali dengan cara nyebarin nomorku itu. Nah ini mungkin gak cuman di akun ini nih gitu, tapi pada kabur semua. Tapi ini semua akun ini kok pak? Oh ya udah akun di sini ya, micat aja. Iya pak gitu. Oh ya udah gitu kan. Ya udah jodoh gak kemana, aku udah tua loh, aku gak tua banget aku. Nanti usia berapa ya, 31 kan. Tahunnya aku 31 gitu. Udah ini aku mau bersih-bersih ya. Aku ada dari Polda kan ngantri kan penyidiknya. Penyidiknya cuma 2 ngantri dari sini ke situ. Penyidik ngantri terus habis itu apa habis menyidik terus nanti buat dapat surat ini. Terus aku nyari materai ya, dia ada sebelahnya tuh kantor pos, jadi dari gedungnya itu aku mau kantor pos kan. Ada polisi, itu polisi-polisi udah sepuh itu, kata polisi-polisinya itu loh di koperasi mbak. Jadi kasih tuh, aduh pak bisa saya naik ini nggak, yang sebelahnya lapangan tembak menembak itu loh. Iya iya pak saya lewat kok. Iya itu lapangan tembak itu berangnya. Terus aku jalan kan, pak kok saya jalan saya bisa gitu. Iya jalan bisa gitu. Akhirnya aku jalan, aduh aku udah lempol mana nih nyari materai sini. Terus aku kiri terus ada itu kan, itu situ. Ya udah beli abis itu langsung ke ruangan lagi. Wah aku di corona ya, aku mau bersih-bersih sih ya tuh. Semoga cuma aku selesaikan ya. Kalau UI JSK STK kan di Yogyakarta ya, semuanya nggak bisa di sini, nggak bisa, nggak berlaku di sini. Jadi sesuai apa, sesuai kotanya. Aku udah watuk-watuk kan, wedi ya, aku nggak bersih-bersih. Ya itu ya, semoga kena aku selesaikan, semoga ya cepat diurus lah, cepat selesai. Aku sendirian terus sama teman sekali. Audio ya, aku mau bersih-bersih. Ini kayak keselak juga. Ya aku mau bersih-bersih ya, nanti semoga ya, semoga aku cepat dipanggil buat urus selanjutnya gitu. Karena kan maksudnya masih ngeblok aku di IG simpatinya. Nanti aku update di Veltimus dari Fakosmawati semuanya ya. Kalian ingat dunia itu sementara gitu, jadi kalian nggak usah sok-sokan gitu kan. Terserah mau punya suami istri, terserah. Aku semang sendirian gitu, emang sendirian terus. Aku nggak pernah ngapa-ngapain orang ya, cewek pun cowok nggak pernah ngapain, nggak berani aku. Sama cewek pun aku nggak berani, cewek kamu ya seutuhnya seperti itu, aku nggak berani ngapa-ngapain kamu gitu. Tapi kalau emang kamu seperti itu ya, aku akan bilangkan kamu seperti itu gitu ya. Jadi ya udah gitu loh. Ya udah gitu ya, jadi mengenai selesaikan. aku udah tua saya, aku udah umur berapa sih dilihat, aku udah tua banget nih. Iya emang kayak tua, tapi kok kayak anak kecil ya gitu ngeliatnya. Iya udah tua pak, emang pak, tapi kok kayak apa, kayak anak kecil. Iya tua kan. Iya tapi aku bungkuk kalau gitu ya. Ini ininya ya itu, semoga aku selesaikan, semoga EY JSK STK cepat tangkap. Nah itu kalau misalnya tadi ya, apa Aibda ya bilang kalau misalnya dia nyebarin apa kayak yang unsur pornografi, ini lebih berat lagi, ini lebih berat lagi ancamannya gitu. Tapi kan dia cuma nyebarin nomor kamu ya, mungkin karena dia sudah sepuh juga ya Nurul ini, jadi dia benar cuma nyebarin nomor kamu
gitu. Nah, udah gitu, jadi apa ya, dia pengen duitnya nih kembali gitu, nggak cuma Sania, dia juga pengen duitnya kembali. Jadi Sania tuh masih kurang bagi dia 200 juta gitu. Nah gitu ya, semoga aku selesaikan, semoga ya, semoga cepat ditangkap, semoga selesai ya. Aku udah pengen bersih-bersih, wedi aku, wedi corona. Iya. Tadi nggak tahu kenapa ya, pas besok lihat ini, kok ini kok emang gede banget ya, padahal aku use biasa ya. Ya enggak, kok enggak, mana aku pakai ini kain kan, kain gitu ya. Udah turunan, aku udah bilang semua kan di situ, padanya berasnya semua, udah aku tulis di IG semua. Kalian lihat di IG ku ya, Valentina Selva Kosmanati ya. Semoga kalau selesaikan, semoga ya itu cepat ditangkap ya. Dadah. Nah, kalau ditangkap sekali aku sendirian terus. Ya udah, itu sendirian terus ininya. Ya aku enggak mau kawin ya, males. Ya, ini aku buka belum WA kantor, karena ini ngerjain buat si Koja langsung ya. Ya. Dadah.